Tutorial membuat akun Instagram baru. Kita bisa sign up, pilih mau pakai phone atau email. Kalau aku lebih senang pakai phone ya. Nah, kita tulis nomor teleponnya. Ini kode negara. Telepon kita nggak pakai angka 0, langsung 81 sekian. Terus next. Nah, full name ya. Ini aku bikin kayak tes Instagram aja buat contoh. Terus passwordnya gaya dong aku bikin ya. Save password boleh, nggak save juga boleh. Saya pilih continue without synchronized contacts ya. Jadi terserah, kalau mau synchronize boleh langsung, kalau enggak ya udah. Nah, username-nya kita pilih sendiri. Misalnya tadi kan tes Instagram. Nah, username ini harus huruf kecil semua. Tuh, bisa ternyata ya. Kalau misalnya enggak bisa, tambahin titik boleh atau underscore. Underscore tuh garis bawah. Tapi ini bisa, berarti kalau enggak bisa dia enggak akan lihat centang kayak gini. Kemudian next. Oh, sebentar. Oke. Kenapa error? Apakah dia tidak berhasil? Coba ya. Kita kasih titik. Sorry, titik. Next. Semoga berhasil ini ya. Contoh. Kayaknya ini udah ada yang punya gitu. Nah, berhasil. Yeah. Mau di-connect ke Facebook bisa. Karena saya ini cuma tes, saya tidak connect ke Facebook ya. Jadi saya pilih skip. Mau langsung follow friends boleh. Contohnya. Nah, add profile photo. Ini ada tutorialnya sendiri. Nanti ini kita skip dulu. Kita udah jadi akun Instagramnya ya. Nah, ini misalnya akan muncul kira-kira orang-orang yang yang kira-kira bisa di follow. Karena belum ada follower, jadi saran saya sebaiknya follow aja beberapa ya, tinggal klik follow itu, misalnya Via Valen gitu ya. Ini siapalah. Oke. Nah, lalu kita nanti bisa edit profil bio-nya. Ya, nanti ada tutorial sendiri. Dan ini jangan lupa email address-nya nanti diisi, ini semua di edit profile. Ini adalah tampilan tampilan Instagram pribadi ya. Enggak pribadi sih, maksudnya tampilan Instagram biasa. Ini bukan Instagram bisnis. Lalu ini username-nya. Ini username-nya ya. test.instagram_ dan kita, ini adalah task yang belum dilengkapi, add profile photo, add bio ya dan nama. Ini dilakukan semua di bagian edit profile. Oke, semoga membantu ya.